Selamat pagi Narasi People. Mari kita mulai pekan ini dengan sejumlah informasi terkini di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulia. Pertama, ada update soal aturan mudik dan yang ditunggu-tunggu nih, THR yang bakal dibayar penuh tahun ini. Selain itu ada juga hasil survei soal kinerja pemerintah, Cina yang kembali melakukan lockdown, dan Will Smith yang mundur dari The Academy. Ini dia informasi selengkapnya. Aturan mudik 2022 akhirnya resmi terbit. Para pemudik harus vaksin booster COVID-19 nih. Kalau enggak, gimana ya? Satgas COVID-19 akhirnya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo tentang ketentuan mudik 2022. 2 April kemarin, terbit surat edaran nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran itu, warga yang ingin mudik wajib sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis ketiga. Bagi warga yang baru mendapat 2 dosis vaksin, wajib menyertakan hasil tes COVID-19, yakni tes antigen yang diambil dalam kurun 1x24 jam dan PCR yang diambil dalam kurun 3x24 jam. Sementara, pemudik yang karena alasan kesehatan gak bisa vaksin, wajib dites PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan dan menyertakan surat keterangan dokter. Jubir Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa aturan ini diberlakukan untuk memastikan para pemudik dalam keadaan sehat. Sebelum ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mudik tahun ini harus ditangani secara serius. Dari data terakhir yang kita terima, yang ingin mudik itu kurang lebih 79 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit loh. Jangan dibandingkan nanti dengan acara-acara yang lain, acara misalnya MotoGP yang 60 ribu. Nggak bisa 60 ribu dibandingkan dengan 79 juta. Sehingga penanganan harus hati-hati. Target vaksinasi COVID-19 Indonesia memang belum terpenuhi. Per 2 April 2022, ada 196,8 juta warga yang menerima vaksin dosis pertama. Sedangkan 159,9 juta warga telah menerima vaksin dosis kedua. Sementara itu, baru 23,5 juta warga yang menerima vaksin dosis ketiga. 3 April 2022 yang bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadan, angka positif COVID-19 bertambah 1.933 kasus. Ini menurun ketimbang hari sebelumnya yang tercatat sebesar 2.300 kasus. Tuh, yang besok lebaran mau mudik, jangan lupa ambil vaksin boosternya ya, biar aman buat kita dan juga buat keluarga di kampung halaman. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya secara penuh tahun ini. Perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh maksimal 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. THR tak boleh lagi dicicil tahun ini. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa surat edaran Menaker tentang hal ini akan disebar minggu depan. Nah, itu buat pekerja swasta. Lantas, bagaimana dengan aparatur sipil negara? Awal Januari 2022 lalu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwada mengatakan bahwa penghitungan THR ASN 2022 masih sama seperti tahun lalu. Artinya, ASN hanya akan menerima THR dengan memperhitungkan gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Sedangkan tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan. THR ASN dikabarkan akan cair 14 hari sebelum Lebaran. Tuh, perusahaan, jangan cicil THR pekerja lagi ya. Untuk ASN, gimana menurut kalian dengan perhitungan THR di tahun ini? Dua lembaga survei merilis laporan dalam waktu yang berdekatan nih. Di antaranya mengungkap tren kepuasan publik atas pemerintah yang merosot. 30 Maret 2022, Saiful Mujani Research and Consulting merilis laporan kondisi ekonomi politik dan kinerja pemerintah. Survei dilakukan pada 1.027 responden pada 13 hingga 20 Maret 2022. Sebanyak 49,9% responden mengaku cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. 14,8% sangat puas, 26,3% kurang puas, sedangkan 6% tidak puas sama sekali.
Meski angka kepuasan mencapai 64,6%, ini menunjukkan tren merosot dari hasil survei sebelumnya. Pada Desember 2021, survei mencatat 71,7% responden puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. SMRC menyimpulkan, menurunnya tingkat kepuasan atas kinerja Presiden 3 bulan terakhir konsisten dengan menurunnya penilaian publik atas kinerja pemerintah menangani berbagai masalah, yakni COVID-19, pemulihan ekonomi, serta naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sementara itu, indikator politik juga merilis hasil survei terkait kepercayaan terhadap institusi politik, isu-isu mutakhir, dan dinamika elektoral jelang pemilu serentak 2024. Survei dilakukan 11 hingga 21 Februari 2022 terhadap 1.200 responden. Dalam riset tersebut, TNI jadi institusi yang paling banyak dipercaya oleh responden. TNI bahkan mengungguli presiden, sedangkan partai politik menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan paling rendah. Ada juga temuan yang menyebut publik makin takut menyatakan pendapat. Sebanyak 56,1% responden mengamini hal ini. 6,8% sangat setuju kalau mereka makin takut menyatakan pendapat. 16,8% kurang setuju, dan 4,6% tidak setuju sama sekali. Yang menarik, saat ditanya tentang pilihan presiden jika pemilu diadakan sekarang, 15,9% menjawab Joko Widodo. Namun, angka ini turun dari survei indikator pada Desember 2021. Saat itu, ada 20,8% responden yang menyebut nama Joko Widodo. Gimana hasil surveinya? Udah mewakili suara hatimu? Cina akhirnya melakukan karantina kota terbesar sejak pandemi COVID-19 pecah 2 tahun lalu. Pemerintah Cina mengumumkan pemberlakuan karantina di kota Shanghai 27 Maret 2022. Kota bisnis dengan 26 juta penduduk itu melaporkan peningkatan kasus positif COVID-19. 28 Maret 2022, Shanghai melaporkan 3.500 kasus positif. Jumlah ini membuat Shanghai menyumbang nyaris 70% kasus COVID-19 di Cina. Bisnis-bisnis non-esensial di Shanghai ditutup. Transportasi publik juga di-stop. Selain itu, warga juga disarankan tetap berada di rumah. Reuters melaporkan warga yang tinggal di bagian barat kota itu sempat melakukan panic buying. Mereka memburu bahan makanan dan barang pokok lainnya. Anggota tim ahli COVID-19 Shanghai, Wu Fan, menyatakan bahwa menahan wabah meluas di kota tersebut jadi prioritas yang saat ini sedang dilakukan. Wah, semoga wabah gak meluas seperti 2 tahun lalu ya. Aktor Hollywood Will Smith menyatakan mundur dari keanggotaan di Akademi pasca insiden penamparan Chris Rock. Ini diumumkan Smith lewat pernyataan resmi yang dibagikan distributornya. Smith juga menyatakan siap menerima konsekuensi lanjutan dari Dewan di Akademi. Aktor 53 tahun itu juga berjanji akan berusaha memastikan gak bakal melakukan kekerasan lagi. Rumah Will Smith juga sempat disamperin polisi. Namun saat itu rumahnya didatangi karena polisi mendapat laporan ada drone yang terbang di atas rumahnya. Sementara itu, Presiden Academy of Motion Picture Arts and Sciences, David Rubin, menegaskan bahwa proses disiplin atas Smith akan terus berlanjut. Akibat insiden di perhelatan Oscar 2022, Netflix juga menunda produksi atas film yang dibintangi Will Smith, Fast and Loose. Kira-kira karir acting Will Smith bagaimana ya setelah ini? Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Jangan ketinggalan update informasi terkini besok di Narasi Pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa!